Assalamualaikum, bersua lagi dalam Nona. Seperti biasa, Nona sentiasa memastikan pengisiannya memberi yang terbaik. Paparan fokus pada minggu ini cukup menarik, chef lelaki versus chef wanita. Siapa lebih hebat? Pereka fashion Kashfi Zulkifli pula dengan rekaan terbaru. Nona cantik pula ada rawatan memancungkan hidung dengan menggunakan benang. Ha, saya pasti ramai yang akan menanti segmen ini. Tapi apapun, seperti biasa, kita saksikan dahulu rangkuman pelbagai majlis dalam Nona Sana Sini. Rizman Ruzaini tampil sekali lagi dengan koleksi perkahwinan bertemakan Grace. Diinspirasikan daripada aktris Hollywood Grace Kelly, sebanyak 16 rekaan ditampilkan berlatarkan ilham fashion era 50-an. Kita dah lama macam support dia orang kan. So I'm very happy, very proud, bangga sangat dengan dia orang punya 10 tahun anniversary. Dan dia orang ni kerja kuat sangat. But at the same time, walaupun mungkin ramai yang kata ramai selebriti dah pakai benda yang sama, tapi dia tak buat benda yang sama actually. Dia cuma buat create look dia yang sama. Rekaan dia ada macam signature dia adalah di bahagian bahu dia. Kita tahu dia buat macam like design dia bahu yang jarang tu. For me, really really nice sebab ia menampakkan lagi bentuk bahu yang cantik bagi saya lah. I mean, and design dia dan juga finishing dia yang very very orang kata cantik dan juga kemas. Itu yang buatkan orang terpikat dengan hasil rekaan Rizman Ruzaini. Fashion sememangnya cepat berubah mengikut peredaran masa. Bertempat di Bangsa, butik yang dipelopori oleh tiga beradik telah melancarkan koleksi terbaru mereka yang juga bakal diperagakan di London Fashion Week pada September 2015 nanti. Hari ini kita nak launch our pre-spring summer 2015 di mana terdapat 30 different looks. Kita orang dapat inspiration kita orang dari sebab kita orang tiga beradik. So each person ada masing-masing punya karakter, ada masing-masing punya personality. So kita combinekan daripada situ. And then plus at the same time, kita banyak travel. So kita tengok environment, tengok macam mana orang, apa yang you rasa, apa yang kita rasa comfortable dan sesuai. So kita masukkan semua tu into the whole 30 looks. Okay, so untuk fabric dia, kita keluarkan kita punya print sendiri, iaitu ada 3 print. Lepas tu kita kekalkan juga tradisi Malaysia, iaitu songket dengan batik. Skala dia kita gunakan pastel. Kepelbagaian koleksi yang ditampilkan ini amat sesuai digayakan bagi mereka yang sukakan gaya yang ringkas tetapi elegan. Cinta bererti memberi perhatian dan kasih sayang. Jika anda terus mencari yang sempurna, mungkin anda akan kehilangan si dia. Meskipun dia tidak sempurna, tapi mampu membuat hidupmu bahagia. For me, love is when he completes me in every way. Bila dia tak ada, saya rasa tak lengkap lah because dia selalu tolong saya buat itu ini kan. Saya kenal dia di Jepun waktu kami belajar bersama-sama. Masa tu saya jumpa dia, kami tak belajar di universiti sama. Tapi kami berjumpa dia di aktiviti pelajar Jepun. Alhamdulillah, nak jadikan cerita, hari jadi kita orang lebih kurang sama. 2 hari je berbeza. Jadi saya jadikan itu sebagai alasan untuk ajak dia keluar. Aku terima nikah Ellie Evelyn binti Radlan dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Awal-awal kenal tu, kami just kawan biasa. We just macam buat aktiviti bersama tu je. Tak ada apa-apa pun. And then bila dia dah start ajak pergi mak celebrate birthday sama-sama tu, after that baru kenal dia, personality dia macam mana secara lagi dalam. So dapat rasalah serasi tu. Kanda ni dia matang lah, dia berdikari and then dia ada cara dia untuk menangani saya kot. So saya rasa saya quite difficult to handle and dia handle me very well. So sebab itulah dia very special to me. Dia bagi saya adalah seorang insan yang sangat menyenangkan saya. Bila saya ada masalah, dia pandai mengeluarkan kata-kata yang buat kita selesa. Dia pandai mengawal macam emosi kita. So saya yakin saya suka bila berada dengan dia. Saya rasa diri saya terjaga.
harapan of course lah kan, bahagia ke akhir hayat. Dia menjadi suami yang soleh, yang adil, and saya pun insyaAllah cuba menjadi isteri yang soleha, and kita live a good life together. I tengok you, perasaan dia sama macam the first day I tengok you, and perasaan I ajak you keluar kan sama. I harap benda tu berkekalan. Terima kasih sebab sentiasa berada bersama I bila I susah, bila I senang, and always layan je I bila I stres ke, merajuk lama ke, and always be with me. I love you too forever and ever. InsyaAllah. Kami tidak sangka segmen Nona Maris mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Namun tidak semua yang menghantar profil mereka mempunyai ciri yang kami cari. Apapun, terima kasih kami ucapkan atas maklum balas anda. Baiklah, siapa pula agaknya ya yang menjadi pilihan Nona Maris pada minggu ini? Jadi sama-sama kita berkenalan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah binti Mazlan, berusia 24 tahun dan saya merupakan anak jati Selangor, dan kini saya bekerja sebagai provisionally registered pharmacist dan sedang melakukan my compulsory service di salah sebuah hospital di negeri Selangor, dan saya juga meminati bidang kosmetik dan juga fashion. Sebagai seorang wanita juga, saya memang amat memahami masalah-masalah kulit dan pemilihan kosmetik yang dihadapi oleh mereka. Oleh itu, saya yang memang berada di bidang farmasetika ini suka untuk membantu mereka yang mempunyai masalah-masalah dalam pemilihan produk-produk. Masalah kulit utama yang ada di Malaysia adalah jerawat. Untuk pilih produk, kita kena tengok on the ingredient side. So untuk jerawat, ingredient itu adalah EHA and OBHA. So first kita akan tengok di belakang produk, di mana kita boleh melihat kandungan-kandungan di dalam produk itu. Seperti contoh AHA tadi adalah salicylic acid. So bila kita nampak salicylic acid di belakang ingredient itu, maka ini adalah sesuai untuk kulit yang berjerawat. Kepuasan yang saya dapat bila kawan-kawan jumpa dengan Diba, Diba, what is your sign? And I suggest things to them, I give tips and tricks, I give do and don'ts to them. And then eventually they will find me and say that, yeah, Diba, it works to me. And when I heard that, it's a kind of satisfaction, which I eventually boleh menolong rakan-rakan sekeliling dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah kulit dan uplift their confidence level. Pada masa yang sama, saya juga meminati fashion lah. So I was been very lucky lah untuk bertemu dengan Encik Bon Zainal, which bila ada masa lapang, usually I akan follow him lah pergi ke fashion show. So from there, I was thinking that, hey, why not we do something yang, you know, to make that our profession that people we thought is boring to be more fashionable and fun. I discuss dengan Abang Bon that I want to invent a lab coat that we usually wear every day during kerja. To be more fashionable so that bila patient tengok kita, they will be happy tengok kita tak masam, so that kita ceria and kemas dan fashionable. So bila kita nak buat design macam ni, kita kenalah buat design tu yang jangan terlampau menonjol sangat. Kita kena slowly develop supaya orang boleh terima. Dan lepas tu baru kita akan tukar sikit untuk design. Dan macam mana pun warna mesti lah putih. Patient tengok kita pun dia happy, dia sejuk, dia mata memandang lah, so dia macam tak adalah. There is a call of white coat hypertension lah, so we want to try to avoid that. So, harapan saya dalam bidang kosmetik ini dan juga sebagai seorang pharmacist that I can create the awareness to society, the do and don'ts on selecting their cosmetic products supaya mereka lebih tepat dalam pemilihan kosmetik yang sesuai untuk wajah. Dan untuk kolaborasi saya dengan Bon Zainal supaya agar I punya A-suit boleh dipasarkan ke seluruh negara, and if one day it can go to international, why not? Berehat seketika, Nona kembali selepas ini. Hai, saya Syafinaz. Hari ini saya akan menunjuk bagaimana untuk menyediakan makanan yang sihat, iaitu chia pudding.
Jadi bahan yang diperlukan adalah 1/3 cawan almond milk atau boleh menggunakan susu biasa. Okey, bahan yang kedua adalah chia seed. Bahan ketiga adalah yogurt atau boleh gunakan yogurt yang berperisa. Seterusnya ialah honey atau madu. Hari ini saya menggunakan strawberry dan mangga, tapi anda boleh gunakan buah-buah apa yang anda suka. Ialah kacang. Saya menggunakan pekan pada hari ini. Boleh menggunakan badam atau hazelnut. Kalau you tahu dalam in the culinary industry, ramai chef wanita will do pastry. Kerana pastry itu tak begitu berat. Sedapnya bau. Chef wanita versus chef lelaki, siapa lebih handal? Biarpun aktiviti memasak ini digalas oleh wanita, tetapi lelaki lebih menyelah sebagai chef. Lihat saja rancangan masakan di televisyen, pasti lelaki menjadi pilihan dan dikatakan mempunyai aura tersendiri. Benarkah pendapat ini? Untuk mendapatkan jawapan, kita bersama dengan wartawan Nona, Roshafina Roshidi. Kata orang, kalau nak memikat hati suami, pikat perutnya dahulu. Namun, seiring dengan perubahan masa, bukan air tangan wanita sahaja yang menjadi majis dalam dunia masakan. Sebaliknya, lelaki juga semakin ramai menguasai bidang masakan. Jadi, tidak hairanlah kebanyakan chef kini terdiri daripada golongan lelaki. Adu Amran atau popular dengan panggilan Chef Adu tidak pernah menyangka dirinya akan bergelar tukang masak profesional kerana banyak bidang yang telah dicuba sebelum bergelar chef. Saya dah lebih kurang just over 20 tahun berkecimpung dalam bidang culinary ini. Sebenarnya bidang masakan ni atau bidang culinary ataupun pekerjaan sebagai seorang chef ni sebenarnya bukan pekerjaan pertama yang saya impikan. Masa sekolah dulu saya nak jadi cikgu. Lepas tu bila dah masuk ke sekolah menengah, perangan pula nak masuk TV lah kononnya. Macam tu sebab tengok TV macam seronok juga jadi selebriti ke apa benda kan. Saya start dalam bidang tarian dulu. So masa sekolah umur 15 tahun, menari untuk kebudayaan apa benda semua. So bila saya habis sekolah, saya ikutlah impian tu. Jadi tapi sampai satu tahap tu saya rasa macam bosan. Bukan satu kerjaya yang saya boleh sustain apa benda semua. So saya give up lah. Memang saya give up. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Masa tu baru saya start masak kat rumah. Macam masak untuk housemate. Lepas tu dia orang cakap, kenapa kau tak nak jadi chef je? Cakap, boleh ke masak macam ni? Mesti. Lepas tu sebab bila dia orang dah puji-puji masakan saya, boleh saya start berani nak jemput kawan-kawan lain. So buat macam dinner lah. Dinner untuk macam sampai 8 orang macam tu. So dari situ macam lahirnya keyakinan. Menjadi penonton setia kepada ibunya, setiap kali beraksi di dapur, Chef Adu menjadikan ibunya sebagai idola dan guru masakan yang terbaik sepanjang berjinak dalam bidang masakan. Masa tu, saya start call mak. Mak nak buat sama tu macam mana? Mak nak buat rendang macam mana? Benda semua. Barulah start tulis resepi. Lepas tu macam timbul rasa keseronokan tu. Lepas tu bila sajikan makanan tu pada teman-teman serumah, dia cakap, pandainya kau masak. Boleh ke? Cakap, alah aku telefon mak aku je. Cakap, lepas tu aku ikutlah apa yang dia suruh buat kan. Ada situ. Lepas tu, berangan-beranganlah buat dinner party ni seronok juga. Lepas tu sekolah, kawan-kawan apa semua. So, dia pun bagi komen yang sama. Keyakinan semakin kukuh apabila juara sajiannya mendapat pujian daripada individu ternama dalam bidang seni. Antara orang yang saya jemput waktu tu adalah Datuk Ramli Ibrahim. Saya approach dia, saya jemput dia datang dinner. Lepas tu Datuk Ramli Ibrahim cakap dengan saya, Adu, you can be a chef. Sentiasa berpegang pada prinsip, alang-alang menyelup pekasam, pias sampai ke pangkal lengan, telah meletakkan beliau di peringkat yang boleh dibanggakan. Kalau saya tak tahu dia punya knowledge ataupun dia punya pengetahuan dalam satu bidang tu, kalau saya tak pergi sekolah pun saya akan belajar daripada siapa-siapa yang pandai lah kan. So saya enroll course, culinary course di Stanford College. Lepas tu baru saya berani lah boleh panggil, okay, aku rasa aku boleh masak ni. So umur 24 tahun saya buka restoran pertama saya di Langkawi. Daripada situlah bermulanya saya punya perjalanan dalam bidang culinary ni. Menyedari hakikat yang kini, chef lebih ramai daripada golongan lelaki, bagi Chef Adu, ada pelbagai faktor menyebabkan berlakunya keadaan ini. Namun, beliau mengakui akan kehebatan chef wanita setiap kali beraksi di dapur.
bukan saja di Malaysia, di negara barat pun dia punya percentage lelaki punya top chef yang lelaki ni memang jauh lebih ramai daripada kaum wanita. Dalam bidang culinary yang macam professional, maknanya macam dalam hotel, kebanyakannya memang lelaki. Bila seorang wanita masuk ke dalam bidang dapur ni, bidang culinary ni, sebelum dia sempat dipromotkan ke, kata orang tu, ke taraf yang lebih tinggi, ranking dalam kitchen ni, mungkin dia dah berkahwin. Bila berkahwin nanti kita dah, dia dah start family. Bila start family, takkan nak tinggal anak satu hari contoh. Orang lelaki kalau dia buat tu je. So orang lelaki ni macam dia macam more specific. Kalau dia buat satu benda tu, dia akan buat benda yang sama sampai dia jadi betul-betul mahir. Dia tak boleh multitask. Emosi juga, macam emosi lelaki ni lebih, kata orang tu lebih macam nak cakap nak kata lebih kuat ke, ataupun dia boleh tahan emosi dekat kitchen, pressure, sebab kat kitchen ni memang pressure. Creativity tu, kata orang tu, ada yang natural ataupun kita boleh belajar. So orang lelaki ni more specific. Bila dia belajar sesuatu, lagi pun kalau macam dalam kitchen, kita memang nak ada specification. Especially bila kita buat bakery. Kalau kita buat kek, memang kita nak sukat. Tak boleh jemput-jemput je. Kalau buat jemput-jemput boleh lah kan. Jemput-jemput pisang atau cekodok kan. Kalau kita buat kek, memang kita nak ada specification. Orang lelaki ni macam more technical. Dia sukalah benda-benda gitu. Inilah yang saya kata tadi. Kalau ni tak dua orang ni terbesar. Saya ni pendek ni lah. Dua orang nak angkat periuk yang sebesar ni. Itu yang saya cakap. Dekat kitchen ni memang dia punya pekerjaan dia agak physical sikit. Tapi macam saya kata tadi, tumpah pun boleh. Tapi kalau dua orang. Kalau macam saya ni mungkin tiga. Kalau macam yang itu mungkin. Beliau menyedari faktor tersebut kerana adik perempuannya juga seorang chef di Kota London, selain turut mempunyai dua orang adik lelaki yang juga bekerja sebagai chef, dan dari situ perbezaan dapat dilihat. Saya base kat London tapi sekarang balik untuk bercuti lah, spend masa dengan family. Mula pergi UK bawa parents untuk holiday jumpa my brother. Lepas tu sebelum balik sini, dia offer untuk kerja dengan dia. Tapi start dengan basuh pinggan lah. So start daripada basuh pinggan untuk 6 bulan. And then dari situ start tolong potong sayur, buat roti, and then naik sikit-sikit lah. Sampailah jadi dia punya assistant. Gadis kecil molek, Anis Nabila, chef selebriti yang bukan saja dipuji dek kelancaran tutur katanya, tetapi juga kelincahan beliau saat menggaul resepi dan rempah. Memang waktu saya kerja dekat hotel pun, memang tak ramai chef wanita. Ini kerana jangka masa pekerjaan setiap hari lebih kurang paling sekejap 9 jam. Dan bukan saja itu, bidang ni juga setiap chef memerlukan tenaga, memerlukan kederat yang lebih. Even if you study like the top 5 chefs in the world adalah lelaki. Tidak ramai chef wanita telah berkecimpung dalam bidang seni kulinari ini begitu lama. Mereka masih lagi, you still find like a lot of new fresh faces. Menurut Anis, kebanyakan kemahiran masakan Melayu dan Barat banyak didominasi oleh chef lelaki, manakala chef wanita pula lebih banyak menumpukan perhatian kepada pembuatan kek dan pastri. Kalau you tahu dalam in the culinary industry, ramai chef wanita will do pastry. Kerana pastry itu tak begitu berat. Dalam seni culinary ini, kita kena sentiasa keep ourselves updated. Jadi kena sentiasa buat research, kena sentiasa berani untuk mencuba. And I think it's that, untuk mendapatkan creativity, untuk mendapatkan your own personal touch, it's always that. Sentiasa cuba, sentiasa buat research, sentiasa practice. Sebagai seorang wanita, saya rasa kita mempunyai kesabaran yang lebih sedikit. Kalau saya masak sesuatu benda, walaupun it's on TV, walaupun penonton saya tak dapat rasa masakan saya, saya pastikan yang masakan saya nampak terbaik yang mungkin. Jadi saya akan give a lot more time untuk presentation, untuk plating, supaya apabila penonton nampak, mereka macam, oh, nampak sedap. Jadi ini akan encourage penonton untuk mencuba resipi tersebut. Tidak mahu bilangan chef wanita terus berkurangan, Chef Anis Nabilah ada harapannya yang tersendiri.
insyaAllah dalam beberapa tahun lagi, mungkin jumlah chef-chef wanita terkenal sama banyak seperti chef-chef lelaki terkenal. Tetapi macam saya terangkan tadi, kebanyakan chef wanita masih lagi menjinakkan diri mereka di dalam bidang ini. Kerana, like I said, you come to a point in your life apabila kita masuk umur tertentu yang di mana kita nak berkahwin, nak membina keluarga, nak mempunyai anak, dan industri ini adalah sedikit sukar untuk wanita-wanita membuat perbuat demikian kerana the long hours, kerana kerja, you know, the amount of effort that's required from you, kena berdiri sentiasa, dan apabila kita ada anak, kita perlu luangkan masa dengan anak. So macam mana kita nak luangkan masa dengan anak apabila kita kena kerja 6 hari dalam seminggu? Cita saya adalah untuk penetrate market dunia, insyaAllah kalau ada rezeki. Meskipun kerjaya yang dikatakan sinonim dengan golongan wanita ini kini dimonopoli golongan lelaki, namun sebenarnya masih ramai wanita di luar sana yang memiliki keistimewaan ini. Diharap kerjaya ini dicuburi oleh ramai lagi golongan wanita supaya industri kulinari memiliki keseimbangan antara chef lelaki dan chef wanita. Jika anda bertanyakan kepada saya siapa yang lebih hebat memasak, pastilah wanita jawapannya kerana wanita lebih teliti dalam semua hal termasuk memasak. Baiklah Nona, kembali selepas ini. Ambil chia seed, letakkan 1 tablespoon dalam mangkuk. Boleh ambil yang susu badam tadi atau almond milk dan rendamkan chia seed di dalam ni. Kacau dan tinggalkan semalaman di dalam peti ais. Inilah hasil setelah meninggalkan ia semalaman di dalam peti ais. Ia akan kembang dan menjadi pekat. Kalau kita tidak bermula pada sesuatu, dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Jadi itu yang speciality setiap design yang saya lahirkan, kalau boleh saya tak nak sama. Mereka Kashfi Zulkifli menampilkan rekaan terbarunya yang berkonsepkan modern contemporary. Saya bermula pada tahun 2013 membabitkan diri dalam pelbagai fashion show, tapi pada masa tu saya sebenarnya didorong oleh Faizal Hamid, cikgu saya. So saya punya brand bermula apabila saya menyertai Yoda yang designer Arena. Yoda lah yang banyak membantu saya untuk build up branding. Apabila saya melakukan satu design, cabaran dia ialah saya meletakkan itu adalah satu tugas berat. Jadi apabila saya melihat benda itu sebagai satu tugas berat, dia mendorong saya mereka dengan lebih gigih. Jadi every design yang saya lahirkan always come from my heart. Saya diberi platform untuk menjayakan Asian Fashion Show bersama dengan Jovan Mendagi. Masa itu saya diinterview oleh pelbagai stesen televisyen dan masa itu mereka melabelkan sebagai Junior Jovian. Masa saya agak sedikit takut dengan gelaran tu because saya rasa macam saya baru. Tapi apa yang boleh saya buat, saya tampil dengan rekaan saya sendiri. Saya lahirkan Lady of Mia, The Revenge Woman. Saya seorang designer yang dramatik. Saya nak koleksi saya itu orang nampak sebagai sesuatu trademark. Jadi apabila saya lahirkan koleksi yang macam tu, pada masa tu saya punya reputasi dia bertukar. Dari platform itulah yang mengasingkan saya dan desain-desainer lain hingga hari ini, alhamdulillah. This is saya punya latest collection, White Queen. White Queen ni sebenarnya dia ada 7 collection. Sebenarnya special untuk Nona. This is the first review yang you guys akan tengok. Macam saya kata tadi, dramatik yang saya lahirkan. This is orang katalah dramatik. Saya memang suka dramatik. 130 meter ruffle saya letak di bawah. So it's quite heavy. Di bahagian luar saya 130 meter dan dalamnya disupportkan oleh a net, comes with a 3D embellishment. White Queen collection terbaru saya, exclusive for Nona. Thank you.
Saya memang suka play with the fabric lah. Saya suka 130 meter ruffles. Saya suka guna flare kain. Saya suka guna heavy embellishment, sometimes 3D flower itself. Combination of the fabric. Saya suka nampak kalau kita mereka cipta suatu orang kata dresses tu, there have to be some characters pada dresses itu. Apabila kita mereka cipta sesuatu baju itu tersendiri, dia mesti ada karakteristik dia. Jadi itu yang speciality setiap design yang saya lahirkan, kalau boleh saya tak nak sama. Saya dapat collaboration bersama orang Brunei untuk melahirkan beberapa koleksi, dan juga koleksi saya dipamerkan di Butik Anggun Ayu di Brunei. Masa itu orang-orang di Brunei semua mampu milik baju-baju saya di sana. So saya masa tu sebenarnya sebagai desain baru agak, orang kata agak nervous lah. Tapi saya percaya kalau kita tidak bermula pada sesuatu, dia tidak akan menghasilkan sesuatu. Future plan, sekarang saya akan membuka beberapa cawangan. Kita akan lebih menghasilkan ready to wear, dan kalau boleh saya nak baju saya orang boleh, orang kata is a worldwide lah. Orang mampu dapatkan semua, because sometimes there's a mentality orang which is baju designer ni mahal, baju designer ni susah kita nak purchase because ada certain rate, and bagi saya nak menghapuskan semua tu. Maksudnya jangan takut pada designer, because designer dilahirkan adalah untuk mengindahkan anda. Jadi apabila kita dilahirkan untuk mengindahkan anda, kenapa anda takut dengan kita? Kita nak buat anda sempurna, itu yang paling penting. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos. Jika anda rajin melayari laman sosial di internet, ada pelbagai perniagaan yang dipromosikan. Sebenarnya kosnya tidaklah terlalu tinggi. Namun, apa yang penting, anda perlulah kreatif dan kompetitif dengan peniaga lain. Hai, nama saya Najwa. Saya pembuat jus homemade yang diberi nama Just Juice Official atau kita panggil Just Juice. Dan basically kerja ni adalah kerja part time yang saya buat hujung minggu, dan juga atas permintaan saya akan buat jus ni lah dari rumah. Asalnya idea ni terhasil daripada seorang sahabat saya yang dia telah pergi melawat ke Istanbul. Lepas tu dia nampak peniaga-peniaga kat sana dia orang menggunakan jus dan hanya manual ni untuk menghasilkan jus yang betul-betul tulen dan pure, tanpa menggunakan gula ataupun air yang dicampur dalam jus ni. So dia bawa balik mesin tu, dan daripada situlah kita bermula untuk menghasilkan jus dan dijual kepada orang ramai. Kita mula jual jus ni, actually kita mula dekat satu park di kawasan Bukit Damansara. Waktu tu kita hanya jual dalam cup yang macam cup, normal cup. Macam bila orang lepas jogging, dia akan turun dan dia akan beli jus kita. So bila kita nampak yang benda tu macam boleh pergi jauh, that's why kita hasilkan dalam benda macam ni, dan kita mula ambil tempahan daripada orang dekat sekitar KL dan Damansara. Basically buat masa sekarang kita hanya ada dua jenis jus, iaitu buah orange dan buah delima. Saya menghasilkan lebih kurang 80 ke 100 botol untuk dihantar ke kedai, ataupun jika ada macam personal orang yang macam request untuk nak jus ni, so kita akan hantar secara COD di sekitar Kuala Lumpur dan Damansara lah. Untuk mendekatkan lagi dan untuk memperkenalkan saya punya produk ni, saya buat satu Instagram, dan daripada situ orang mula macam minta tempahan daripada Instagram. Jangan rasa macam kita tak cukup masa dan kita macam kita tak sempat nak buat semua tu, walaupun kita dah ada kerja dekat luar. Tapi sebenarnya masa yang diberi 24 jam sehari tu, kita boleh buat, dan kita kena yakin yang kita mampu buat. Rawatan memancungkan hidung dengan menggunakan benang. Menarik kan? Jadi ketahui bagaimana ia dilakukan selepas ini. Okey, akhir sekali, letakkan chia pudding di dalam satu bekas. Ditutup.
Seterusnya, anda boleh ambil yogurt dan letak di atas. No straight leaf ni sebenarnya menggunakan sejenis benang khas yang diperbuat daripada polydioxin. Benang yang biasa digunakan dalam bidang perubatan. Tak strawberry dan mangga atau buah-buahan yang disukai. Dan boleh letak sedikit honey jika ingin manis. Akhir sekali, kita boleh letak pecan. Dan inilah hasilnya chia pudding. Rawatan mancungkan hidung dengan menggunakan benang khas kian menjadi pilihan bagi mereka yang mementingkan penampilan yang sempurna. Dalam masa yang singkat, hidung yang pesek boleh dimancungkan. No straight leaf ni sebenarnya menggunakan sejenis benang khas yang diperbuat daripada polydioxin. Polydioxin adalah sejenis benang yang biasa digunakan dalam bidang perubatan. Contohnya pembedahan plastik, ONG, ortopedik dan juga pembedahan perubatan sukan. Dalam aplikasi bidang kecantikan, ia banyak digunakan untuk menegangkan kulit dengan cara merangsang kolagen dan elastin yang terdapat dalam kulit kita. Sekarang ni kita akan melakukan rawatan thread lift ataupun tanam benang, di mana benang thread lift tu akan diletakkan di bawah lapisan kulit hidung. Sakit ni memang dah ada batang hidung yang boleh dikatakan mancung. Hari ni kita akan mancungkan lagi batang hidung ni. Kenaikan hidung, batang hidung di tengah-tengah, di bahagian ni, keseluruhan hidung. Okey, biasanya benang ni dimasukkan dalam dari bahagian lapisan kulit hidung untuk menaikkan batang hidung supaya nampak lebih mancung. Dan ia berbanding dengan rawatan-rawatan lain, contohnya seperti injection, suntikan fillers, dia tidak menyebabkan hidung tu kembang. Manakala fillers yang diperbuat daripada hyaluronic acid biasanya akan menyerap air dan menyebabkan hidung nampak lebih kembang, especially di bahagian ujung. Kita akan gunakan benang ini untuk rawatan kecantikan, di mana ia boleh dimasukkan di bawah lapisan kulit pada wajah ataupun di bawah kulit batang hidung kita. Dan setelah kita masukkan ini, dia akan mengisi ruang. Agak dalam 2 bulan dia akan merangsang kolagen dan elastin supaya batang hidung yang dinaikkan itu bertahan lebih lama. Okey, jarum tersebut adalah diperoleh daripada kanula, di mana hujungnya tumpul dan tidak tajam. So apabila kita menebuk lubang dengan menggunakan jarum khas, dan melalui lubang itu kita akan masukkan dalam tu. Disebabkan bentuk jarum kanula, dia tidak merosakkan tisu atau sel-sel kulit kita. Okey, rawatan ini dibuat sekali seumur hidup, dan jika hidung ni memang dah sedia ada mancung macam sakit macam ni, just buat dalam 2 atau 3 hal saja diperlukan untuk maintain batang hidung tu. Dan basically tiada pantang larang, dan pesakit boleh melakukan kerja harian seperti biasa, dan cuma kita akan bagi krim antibiotik untuk disapu pada. Wanita sumber inspirasi. Ketabahan, ketekunan dan kecekalan wanita membina kerjaya dan keluarga tidak perlu disangkal lagi. Apatah lagi jika wanita itu memegang kedudukan sebagai pembuat keputusan. Assalamualaikum, saya Zeli Badur. Saya berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Sekarang menetap di Putrahaid, Selangor. Pada tahun 2001, bila saya resign daripada Bank Bumi Putra Commerce, saya terus terlibat dalam perniagaan kecantikan. Sebab saya memang minat bidang-bidang kecantikan ni. Dan saya suka menceritakan pengalaman-pengalaman baru dan suka share-share benda yang baru yang boleh menfaatkan kepada orang lain. Bila kita dah masuk bidang networking atau MLM ni, kita susah nak keluar.
walaupun kadang-kadang kata, cukuplah aku tak nak buat dah networking ni, aku tak nak buat dah MLM ni. Tapi bila datang kawan approach, kita tengok macam seronok pula, bagus pula dia punya plan, bagus pula dia punya produk kan. Cara tak langsung kita akan tertarik, nak tak nak kita buat. Bila dah buat, kita rasa seronok. Memang kita melahirkan networker-networker yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya melalui online dan offline. Sebab waktu saya terlibat dalam bidang networking pada tahun 2000-2004, online ni tak ada lagi. Kita lebih pada offline. Maknanya kita kena ambil cari nombor telefon, lepas tu kita kena call, kena sembang. Tapi sekarang ni pada 2011, 2012 sampai 2015 ni, cara dia dah lain. Orang lebih pada berminat untuk networking online. Kebanyakan serumah duduk kat rumah dan dia tak nak anak-anak ni dijaga oleh orang lain, dan dia nak anak dia ada dengan dia, dia buat bisnes secara tak langsung, bisnes di rumah. Ini yang kita terapkan dalam G2 Network supaya bila kita buat bisnes ni, orang kata keluarga terjaga. Bisnes networking ni, dia akan tanya, Puan, saya perlu cari orang ke? Kan? Sebab apa jua bisnes yang kita buat, kita perlu cari orang. Kalau tak ada orang, macam mana kita nak bisnes, kan? Bisnes yang kita cakap ni, kita jangan cari orang. Yang perlu kita buat, kita share apa kelebihan bisnes kita. Sebab tu saya lebih berminat untuk share dengan wanita di luar sana tu, bagaimana untuk mulakan bisnes. Sebab kebanyakan di luar sana tu macam ibu-ibu tunggal, kan? Bila dah ditinggalkan oleh suami ataupun suami meninggal, bercerai secara baik apa semua, dia tak tahu bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Kita meneroka, kita menolong dan kita, orang kata, cuba mengubah kehidupan. Jangan mengalah pada masalah. Sebab ramai orang kat luar tu, sebelum apa-apa lagi dia dah letak masalah ke depan. Contoh, Puan, saya tak boleh lah, saya ada anak masalah. Saya tak boleh lah ada suami. Saya tak boleh lah ada mat, saya tak boleh niaga. So, belum bergerak lagi, belum mula lagi, masalah dah ada kat depan. Pada 2004 tu, saya dengan suami memang mengalami kejatuhan yang amat teruk lah. Orang kata, habis. Ini kejatuhan yang amat teruk pada 2004. Sampai tak ada apa. Rumah saya tak ada, rumah kita kena jual, kereta kita jual. Saya tak ada apa waktu itu. Saya bermula daripada zero balik semula. Kalau saya kenangkan 2004 tu memang sedih. Tapi kesedihan 2004 itulah yang saya bawa untuk menjadikan 2015 ni satu-satu yang luar biasa. Dengan kehidupan yang saya lalui daripada kecil sampai saya bujang, sampai saya berkahwin, sampai ada di sini. Satu saja dalam kehidupan saya. Kehidupan saya sebagai seorang wanita ni sebenarnya banyak cabaran. Cuma yang saya terapkan daripada dulu sampai sekarang, wanita perlu ada kekuatan daripada dalam. Jangan mudah mengalah dengan apa jua masalah yang datang. Jadikan masalah itu satu ruang dan peluang untuk you sukses. So, jadikan kekuatan dalaman kita ini, kita bawa keluar supaya jadi contoh pada orang lain. Walaupun siapa kita, kita kena tersenyum. Kat dalam biar kita tanggung. Di belakang biar kita menangis di belakang seorang. Tapi bila kita jumpa orang, kita kena tunjukkan yang kita ini kuat. Yang kita ini adalah seorang yang sukses. Yang kita ini boleh buat kerja apa saja. Itu prinsip saya. Kadangkala masalah adalah sahabat terbaik kita kerana ia membuatkan kita lebih kuat, lebih merapatkan diri pada Yang Maha Esa. Sedarilah, mengeluh tidak akan menyelesaikan apa-apa pun. Mengeluh hanya membebankan diri kita sendiri. Sekian saja Nona pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama, hari yang sama. Saya Fauzia Gauss. Assalamualaikum. Bye. Apa yang kau tunggu? Datang mendekat, datang merapat. Jangan malu denganku, ku tahu engkau mampu. Hey. Semua nak takkan, jelas kalau kau tak coba. Apa yang di dadar? Jangan kau gentar, jangan kau gusar. Kena diriku juga suka kamu. Terkadang ku keliru. Separuh mati ku coba fahami misteri gerak gerimu.